Sama-sama kita nyanyikan lagu Jalur Gemilang. Kita kibarkan bendera Anda. Merah membara semangat wajah. Di kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, mohon untuk terus berdiri dan majlis diteruskan dengan lafaz ikrar rukun negara. Sama-sama pula. Lafaz ikrar rukun negara yang akan dipimpin oleh saudara Afiq Fadli Narawi, ikon Belia Sarawak 2022. Terus sama dilihat di atas pentas atlet-atlet Belia Sarawak yang mewakili Sukma Sarawak dan juga legenda-legenda sukan di Sarawak. Atlet yang pernah mengharumkan nama Sarawak di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan seksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai-bagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami Rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut. Cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Itu dia tadi lafaz ikrar rukun negara bergema seluruh stadium perpaduan dari negeri Sarawak ini. Saya pasti ia juga bergema di rumah atau di mana-mana saja rakyat Malaysia sedang menyaksikan ketika ini. Jika zaman dahulu, mungkin ketika sekolah dulu, kita sering melafazkan ikrar. Hari ini bila lafaz kembali, kita renungi dan hayati kembali prinsip-prinsip rukun negara itu. Kita memahami apa yang diperlukan untuk memastikan negara kita terus ke depan.